Pada tanggal 21 Februari 2015, salah satu grup kesenian Soreng di Kecamatan Grabak mempertunjukkan keseniannya di Kompleks Candi Borobudur. Acara tersebut merupakan event mingguan yang bertajuk Pentas Budaya Akhir Pekan Borobudur yang diprakarsai oleh Bapak Sucoro. Grup kesenian Soreng tersebut yang bernama Sanggar Tolabus Salam Cayo Satya Budoyo telah beberapa kali mengikuti event di luar kawasan Kecamatan Grabak, yaitu event pada Karnaval Hari Ulang Tahun Kabupaten Kendal dan kali ini bermain di Kompleks Candi Borobudur. Acara ini diadakan oleh pengelola Borobudur yang dipercayakan isi pengacaranya dari kami, Soreng Cahya Satria Budaya, yang merupakan anak asuh dari Soreng, dari kelompok Soreng di Madya Ganda. Hari ini adalah pekan ya, jadi pekan kesenian di Borobudur yang jatuh setiap hari Sabtu, diadakan pagelaran seni yang melibatkan seniman-seniman kesenian tradisional lokal Magelang. Dan kami dan teman-teman ini adalah seniman-seniman kesenian tradisional dari Magelang dengan kesenian khas Magelangnya, Soreng. Event ini untuk kedepannya sebagai persiapan acara Ruat-Rawat Borobudur yang akan mementaskan tarian Kidung Karmawibangga, yaitu suatu kesenian tari yang diambil dari relief terendah Candi Borobudur, Kamadhatu, yang berkisah tentang hukum sebab akibat. Harapan kedepannya yang pasti yang pertama, selalu kompak, tetap cinta sama kesenian dan budaya Jawa, dan harapan untuk para penikmat seni untuk lebih mengapresiasi betapa kami dan teman-teman ini hanya sekedar ingin ikut melestarikan kebudayaan dan kesenian tradisional Jawa. Oke, dengan siapa mas? Dengan Irawan. Alasannya menyukai Soreng? Soreng adalah kesenian tradisional dari Jawa menurut saya dan perlu untuk dilestarikan. Soreng mungkin menceritakan apa? Buah geni peperangan, itu yang saya suka. Harapannya kedepannya untuk Soreng? Kedepannya bisa lebih naik ke level yang lebih tinggi. Oke, terima kasih mas. Terima kasih, sama-sama.